Alhamdulillah saudara, nampaknya ada 8 kita ini juga saudara mengingat dari sana. Okey, apa boleh lepas sikit? Saya nak rekod boleh masuk YouTube, ada YouTube kita kan. Okey, berapa? Soalan saya tadi, kita digalakkan untuk membaca ayat kursi. Persoalannya, ayat kursi itu terletak di dalam surah apa ya? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, alhamdulillah, kami yang tepat sekali. Boleh saya tahu namanya siapa ya? Ya, ayo. Ayo datang daripada mana? Dari Seri Gading. Boleh tahu apa hubungan dengan tuan rumah? Jiran, jiran tuan rumah. Jiran Pak, kuasa tuan rumah dulu di Seri Gading. Taman Rupiah itu dapat sesak eh. Alhamdulillah. Bapak cuma banyak kasih. Terima cendera hati dari okay, terima kasih. Dan semoga kita berjaya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Kami berdoa lagi. Baiklah, ini saudara jawaban yang terbang dari Encik Ayu daripada Seri Gading untuk soalan yang saya sebutkan tadi. Surah atau ayat kursi itu terletak di dalam surah apa? Jawabannya adalah terletak di dalam surah Al-Baqarah. Tahniah diucapkan ya.